dalam memberikan faktor ekonomi dan sebagainya, maka kita beruntung. Kenapa? Kita diberikan nikmat peluang untuk kita berjumpa, meluangkan masa dan kesihatan yang kita ada. Seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbumun fihi makasirun minan nas, as-sihhah wal farah. Dua nikmat yang di mana manusia banyak lalai, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa yang kita ada. So alhamdulillah, beribu-ribu tahniah saya ucapkan kepada mereka yang hadir pada malam ini kerana kita menggunakan dua nikmat tersebut. Okay. Baik. Walaupun begitu, kita tak akan kupas bab yang saya sebut tadi. Kita akan kupas apa yang kita akan bincang pada malam ini, iaitu forum menjadi tuan sebelum 30 tahun. Baik. Sempatlah 30 tahun. Yakin ke? Sekarang ni umur kita berapa? Ha? 20. Okay, kita ambil average lah. Average 22 average. Tolak 1, 2, 3, 4, kita ambil average 22. Tolak 30 dapat 8 tahun. So 8 tahun masa berbaki. So agak-agaknya sempat lah, InsyaAllah. Okay, nak tahu sempat tak sempat, nak tahu cara dia, kita akan bersama dengan panel kita pada malam inilah yang akan mengupas dengan lebih lanjut. Maka kita nak malam ni responsif ataupun kerjasama yang saya harapkan daripada penonton untuk memberi respon yang dua hal, boleh? Boleh. Bila saya sebut mahasiswa, kamu semua sebut aku jutawan, boleh? Boleh tak? Kita test. Mahasiswa, aku jutawan. Laki tak bunyi. Okey, kuat sikit. Mahasiswa, aku jutawan. Okey, baik. Dengan semangat yang mahasiswa tunjuk ni, maka saya harap terus fokus pada malam ini. Okey, baik. Kita terus kepada tajuk kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya terangkan formatlah perbincangan kita pada malam ini. Kita akan ada tiga pusingan soalan kepada doktor. Dan seterusnya kita akan buka soalan kepada hadirin untuk bertanyakan soalan kepada doktor. Dan insyaAllah siapa yang bertanya tu akan dapat hadiah lah. Hadiah-hadiah apa, tunggu lepas ni. Okey, baik. Okey, Abi. Kita terus kepada soalan yang pertama. Kalau tengok tajuk pada malam ini ialah jutawan sebelum 30 tahun. Tapi Abi menulis sebuah buku, Mengapa Saya Tidak Jadi Jutawan. So menjadi tanda tanya kepada kami, kenapa aku tak jadi jutawan? Pada malam ini aku jadi jutawan sebelum 30 tahun. So menimbulkan keliruan kepada kami. So boleh tak Abi terangkan mengapa Abi buatlah tajuk ni ataupun buku ni? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay, siapa nak jadi jutawan kat sini? Okay, bangun. Siapa nak jadi jutawan, kita bangun malam ni. Bangun, tunjukkan kesempatan bahawa anda memang nak jadi jutawan. Bangun. Yang tak bangun tu tak nak jadi jutawan. Okay. Okey, ulang lepas Abi. Aku akan jadi jutawan sebelum 30 tahun. Aku akan jadi jutawan sebelum 30 tahun. Dengan sepenuh hati, dengan niat kepada Allah SWT, aku akan jadi jutawan dalam masa apa? 30 tahun. Aku akan jadi jutawan sebelum umur 30 tahun. Cepat. Jadi jutawan sebelum umur 30 tahun. Allahumma taqabbal. Okay, boleh duduk insyaAllah. Terima kasih Ananda Hakimi, terima kasih kepada SPI. Terus kita sampai, tak ingat lah. Zikri, ya. Dan semua JKT SPI, anak-anak yang bakal jadi jutawan semua. Okay. Malam ni Abi mengucapkan terima kasih kepada SPI kerana beri peluang untuk bercerita, ya. Dan cerita Abi bukan cerita yang hebat-hebat lah, tidaklah macam Zikri sebut tadi, apa Zikri sebut kan? Hakimi tadi, Hakimi ya. Abi nama ni masalah sikit ya. Okey, macam Hakimi sebut, masyur seluruh dunia, Brunei dan sebagainya. Okey, sebenarnya Abi nak kongsi tentang buku yang Abi tulis ya. Sebenarnya, apa yang berlaku
sebenarnya satu perkongsian. Kalau orang lain ramai tulis buku tentang kejayaan. Okey, ramai tulis macam mana nak jadi jutawan. Okey, habis tulis kenapa saya tak jadi jutawan. Bunyi pelik tak? Bunyi pelik. Sebenarnya kalau anak-anak ada peluang beli buku, ya, hari ini buku kita bagi RM20 saja, ya, special siapa yang nak beli, ya. Di luar kulit dari di kulit belakang tu disebut, habis sebutkan situ bagaimana kisah semasa dia berada di Brunei Darussalam, pernah bekerja. Ini orang Brunei yang dekat sini, ya. Saksi, ya. Ada saksi kat sini. Okey. Dalam di sebalik buah ini sebalik belakang buku tu atau blurb dia ditulis apa dia? Apa yang diceritakan? Semasa bekerja di Brunei selama lebih kurang 6 tahun, Abi mengumpulkan kurang-kurang lebih kurang keseluruhan yang dapat berapa ribu? Siapa yang baca? 720 ribu. 7? Oh, Masya Allah. Terima kasih, Bang. Selamat malam, Bang. Dharma. Apa Dharma? Dah baca? Dah khatam, Masya Allah. Kau pun khatam sekali. Sekurang-kurang, eh? Dah khatam, eh? 740 ribu duit yang dikumpulkan keseluruhan dalam tempoh 6 tahun. Baik. Kenapa tajuknya kenapa aku tidak jadi jutawan? Kerana Abi sebenarnya sepatutnya sudah jadi jutawan. Tapi kerana beberapa kesilapan yang berlaku, maka terbantut niat dan juga terjita-jita untuk menjadi jutawan. Okey, Abi buat simple calculation, eh. Kalau cerita kalau, eh. Kalau pada masa itu Abi ada sedikit ilmu, ya, tentang pelaburan, tentang kenapa perlu melabur, tentang bagaimana keadaan untuk menjana pendapatan yang lebih. Kalau ada ilmu tentang bagaimana untuk mengawal nafsu belanja, kalau ceritanya, Abi mungkin dalam tempoh 6 tahun hanya menggunakan 240 ribu saja. Dalam tempoh 6 tahun. Kalau belanja 240 ribu, daripada 740 ribu ada berapa lagi? Berapa lagi kan? Ada 500 ribu lagi. 500 ribu lagi, itu berapa lama? Itu tempohnya 15 tahun yang lepas. Ya. Kalau lagi sekali, kalau Abi ada ilmu tentang pelaburan dalam hartanah, contohnya Abi beli 15 tahun yang lepas dua rumah dengan harga 500 ribu, artinya satu rumah 250 ribu, sekarang confirm Abi jadi jutawan. Tapi berlaku ke tak? Mana tahu? Okey, memang tak berlaku, ya? Oleh kerana tidak berlaku itu, maka timbulnya niat dan hasrat untuk mengeluarkan buku ini. Okey, buku ni Abi buat contoh mudah. Analogi simple. Satu ketika orang bagi ke Abi satu map, eh? Satu map, dan dia kata di hujung map ini ada satu lombok emas. Okay, dia bagi map, dia bagi jalan. Perjalanan itu jauh lah, amat jauh perjalanan dia. Tapi di hujung perjalanan itu ada sebuah lombok emas, dan dia kata, "Ustaz, saya dah pergi ke sana, saya memang benda tu ada, saya dah lombok emas, saya dah kaya raya. Sekarang saya nak bagi map ini pada Ustaz." Abi pun terkejut, eh. Ambillah map ni, okey, nampak jalan, okey, memang jauh, beribu-ribu batu. Contohnya kan, pergi. Okey, kerana excitement dan keyakinan pada sahabatnya, aku pun pergi. Naik kereta, start kereta, siap-siap, jauh perjalanan, jalan. Jalan-jalan dalam beberapa kilometer, bam, accident. Accident sebab apa? Jalan selekuh yang tajam, accident. Tapi kerana semangat, nak teruskan juga dan dapatkan emas tadi, maka Abi pun lepas dah accident, dah cedera, masuk hospital, ya. Kemudian lepas dia pergi recover, lepas tukar kereta lain, teruskan perjalanan. Tapi sebelum Abi ditolak, menurunkan perjalanan, Abi tulis buat signboard, awas jalan selekuh berbahaya 100 meter di hadapan. Nampak tak? Okey. Abi terus berjalan. Jalan 2-3 hari perjalanan, akhirnya jatuh dalam gawang pula. Tapi gawang tidaklah curam sangat. Yang kereta rosak, cedera parah lagi. Tapi niat untuk teruskan perjalanan kerana keyakinan dengan apa yang disebutkan oleh sahabat tadi, Abi berterus perjalanan lagi. Tapi sebelum teruskan perjalanan, letak lagi signboard, awas cerun dalam. Jalan lagi, jalan, langgar pokok pula. Contoh, ya. Lepas tu tulis, okey, teruskan perjalanan, ya. Letak lagi signboard, awas pokok besar. Jalan lagi, langgar binatang pula, binatang buas pula. Tapi dah sampai keempat, ya, tempat yang keempat, Abi pun dah penat sangat, letih dah, ya. Duit pun dah habis, ya. Duit pun dah habis semua, kereta pun dah tak ada lagi, ya.
Modal pun dah tak ada, nak teruskan perjalanan akhirnya Abi, Abi balik. Tapi sebelum balik, Abi letakkan signboard. Bila balik, inilah terjadi pada buku itu. Artinya sekarang, Abi dah lalu banyak benda. Ya? Abi sempat jadi jutawan, tapi kerana beberapa sebab, Abi share malam ini satu beberapa dengan MK. Ya? Antara sebab kenapa Abi tak jadi jutawan ialah kerana kejahilan. Ingat anak-anak? Kejahilan tentang ilmu untuk menyimpan dan menabung. Ini pokok yang paling utama. Abi tulis dalam buku, kalau sekiranya seseorang itu gagal untuk mengawal nafsu belanja dia, usah mimpi untuk jadi jutawan. Kerana ini paling pokok-pokok paling penting. Eh? Okey, nak tengok siapa dia. Dia pakai kamera, yang pakai kamera, baju merah, tudung merah. Okey, berapa tudung ada kat rumah? Okey, nak test. Eh? Nak test, berapa tudung ada kat rumah? Tak banyak? Kenapa tak banyak? Pakai yang sama. Pakai yang sama? Oh, bagus. Bagus. Okey, ni ada cara untuk jadi jutawan. Nak tengok lagi. Ada yang sebelah sana? Yang sana? Yang pakai tudung yang lawa tu, ha, belakang, berapa tudung dekat rumah? Tak terbilang kan? Ha, tak terbilang. Ini payah jadi jutawan ni. Eh? Okey. Kenapa Abi ni tak jadi jutawan? Kerana nafsu belanja terlalu tinggi. Okey, nafsu belanja. Abi pernah belanja di online eBay RM20,000 dalam masa 6 bulan. Abi suka naik kuda. Boot kuda daripada US. Pakai kuda daripada, topi kuda daripada US. Okey. Abi pernah beli bola bowling, suka main bowling, bola bowling daripada US. Okey. RM20,000 online. Okey. Jadi ini yang berlaku. Jadi bila kita tidak boleh nafsu, kawal nafsu belajar, maka jangan fikir nak jadi kaya. Okey, Abi macam tu mudah. Kalau seseorang itu gajinya RM3,000 tapi menyimpan RM1,000 sebulan, ada orang dapat RM10,000 sebulan tapi belanja habis, siapa lepas 10 tahun, 20 tahun, siapa yang lebih kaya? Yang RM3,000 bukan RM10,000 Bukan yang RM10,000, yang RM3,000 kerana dia menyimpan. Kenapa perlu menyimpan? Bila kita simpan, kita ada lebihan. Bila ada lebihan, kita dengan lebihan itulah yang kita akan buat pelaburan. Masya Allah. Welcome our Sifu, this is for me. Eh, Ustaz Baisuddin, orang yang hebat dan Masya Allah. Abi banyak belajar dengan dia. Kita tepuk tangan untuk dia. Terima kasih dia. Support lah. Tengok orang hebat pun datang support Abi. Eh. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Jadi, bila kita tidak dapat nak kawal nafsu belanja kita, maka kita akan tidak ada simpanan. Orang yang kaya, kata Robert Kiyosaki, antara buku yang banyak mempengaruhi Abi dalam penulisan, Robert Kiyosaki, kalau anak-anak ada masa, baca. Rich Dad Poor Dad. Dia kata apa? Someone is rich when your money, you are rich when your money start making money for you. Okay? Kalau duit, kita dah mula buat duit pada kita, baru kita boleh kaya. Tapi you are not rich as long as you work for money. Sekarang Abi kerja, makan gaji, tak akan kaya. Sebab kita kerja untuk duit. Kita akan kaya bila duduk macam ni. Contoh, ini contoh sikit lah Abi buat. Eh? Bila ada duit masuk, contoh sekarang Abi jual buku kan. Ada dekat MPH ada, dekat Airport Polo ada, dekat Kenokinio ada, ada dekat Borders pun ada. Sekarang tengah-tengah Abi berceramah, ada orang beli buku Abi. Itu tanda-tanda orang nak kaya. Belum lagi. Itu sebab satu buku. Kalau ada 10 buah buku, contohnya di mana saja kita pergi, kita bercuti, kita berehat, duit masuk dalam akaun kita. Kalau kita ada investment lain, contohnya kita duduk saja-saja tak buat kerja tapi duit masuk, dan itu tanda orang yang kaya. Okay. So berbalik kepada kisah tadi, bila Abi balik, Abi tulis buku cerita tentang apa yang Abi dah buat yang menyebabkan Abi gagal. Maka anak-anak bila baca buku dengan hati yang terbuka, jangan buat apa yang Abi buat, garanti on the paper jadi jutawan. Abi ambil contoh-contoh. Kalau malam ni antara semua boleh balik kat rumah, boleh buat satu benda, boleh jadi kaya dan lebih mudah daripada orang lain yang tak buat. Satu benda je. Kalau boleh balik, ni satu benda yang malam ni balik, bawa balik. Satu benda apa dia? Jangan berbelanja kecuali perlu. Kawal nafsu berbelanja. Kalau boleh buat yang ni pun, antum akan berjaya, lebih berjaya daripada orang lain. Simple je. Konsep dia, kontrol dulu. Jangan beli kecuali penting. Bersumpah dan berjanji dengan diri sendiri.
bahawa aku tidak akan berbelanja walaupun satu sen pun daripada duit aku, kecuali benda yang penting. Bila penting? Penting kalau kita tak beli, ada masalah. Bila kita tak beli, kita akan susah kehidupan kita. Bila tak beli, kita akan menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Tak selesa. Contoh, antara kenderaan dengan motor, dengan kereta, mana penting? Motor. Yang penting kenderaan. Kalau antum layak, dan maknanya boleh beli kereta, tapi yang penting pada masa itu, cuma kereta, beli kereta. Kalau tudung dah ada tak terbilang, beli lagi, itu tak penting. Nampak tak? Lepas ini berjanji dengan sendiri, jangan spend walaupun satu sen, kalau tidak penting. Nampak tak? Makan KFC hari-hari penting tak? Tak penting. Makan ayam hari-hari penting tak? Tak penting. Contoh. Okay? Jadi kalau dapat kawal nafsu belanja, satu ni dia. Apabila harap antum buat satu ni dia, InsyaAllah tu akan ada jalan-jalan untuk menjadi seorang jutawan. Jadi bila Abi tulis buku, sebenarnya Abi biarlah, Abi kata, biarlah aku gagal, biarlah aku tidak berjaya menjadi jutawan, asalkan aku tinggalkan kaedah-kaedah supaya orang-orang yang datang kemudian tidak gagal macam aku. Nampak tak? Itu sebabnya bila Abi menulis, Abi nak supaya orang lain dapat manfaat, supaya orang lain tak akan lalu benda-benda yang Abi dah pernah lalu. Dan Abi percaya sangat-sangat bahawa perjalanan antum, kalau baca dan ikut apa yang Abi cakap, insyaAllah antum lebih mudah berjaya untuk mencapai kejayaan, insyaAllah. Waktu kepada masyarakat. Yes. Okay, baik. Masih Abi atas kupasan yang detail ni. Rasanya terjawab belum? Kenapa Abi buat buku tu? Okay, jawab belum? Mesti headshot kan Abi? Sebab belanja lebih. So, tiba kena deep macam tu, diam. Okay, baik. Antara yang saya boleh kupas apa yang Abi cakap tadi adalah bagaimana Malaysia ni, saya ada baca buku, buku kewangan, saya lupa penulis apa. Antara kekurangan ataupun masalah yang berada dalam Malaysia ni adalah kita diajar macam mana kita nak collect duit ataupun kumpulkan duit, nak dapatkan duit. Masalah dia adalah bagaimana kita nak menguruskan. Di Amerika dia ada satu institut, WIFE dia panggil. WIFE, Women Institute for Financial Education, WIFE. Women Institute of for Financial Education, WIFE. Bukan bagi duit kat WIFE. Bukan. Pelik kan biasa. Baik, menunjukkan bahawa negara luar ni dia sangat tekankan bagaimana kita nak urus duit kita sampai ada institut yang sedemikian. So tu adalah kelemahan kita sebenarnya menguruskan duit. Baik. Kita beralih kepada soalan yang kedua. Okay. Kalau nak sebut sebagai jutawan ni adalah sesuatu yang beyond ataupun sesuatu perkara yang misi yang besar untuk kita capai. So, kenapa yang kita perlu menjadi seorang jutawan sedangkan kita seorang Muslim, apa sumbangan kita buat dengan kita menjadi jutawan tersebutlah. So, saya minta Abi kupaskan sedikit. Wallah. Okey, terima kasih Adi ya. Ada orang tanya Abi, kenapa nak jadi jutawan? Abi cakap simple je, saya nak masuk syurga cepat. Logik ke? Ada duit banyak masuk syurga cepat? Tak logik ya? Ada orang kata tak logik. Okey, simple, macam ni ya. Okey, kalau kita berbincang dalam konsep organisasi, untuk berjaya kita perlu team, betul? Kita perlu ada teamwork. Kita perlu ada teamwork. Teamwork artinya kita bekerja sama, bersama-sama berganding bahu bekerja untuk mencapai satu matlamat. Kalau urusan dunia, kita tak kena ada team yang bekerja sama, kenapa tidak akhirat? Kenapa tidak akhirat? Anak-anak, untuk kita masuk syurga dengan kerja seorang-seorang ramai. Ya? Berapa banyak kita boleh baca Quran satu hari? Ya, berapa banyak kita boleh solat tahajud setiap malam? Boleh tak semayang tahajud setiap malam? Boleh tak kita puasa dalam tempoh yang panjang contohnya? Ya, boleh tak kita menderma dengan harta yang begitu banyak? Kita tak mampu. Jadi kita perlu tim. Untuk masuk syurga, kita perlu tim. Macam mana membentuk tim? Berbagai-bagai keadaan. Antaranya, kahwin cepat-cepat. Bila kahwin, kita ada tim tak? Ada tim. Siapa tim kita? Suami kita, isteri kita, tim kita. Bila kita didik isteri kita dengan baik, bila kita didik suami kita dengan baik, maka dia, apa saja yang suami kita buat atau isteri kita buat, ya, maka kita akan dapat pahala.
Artinya isteri membantu kita masuk syurga, suami membantu kita masuk syurga. Kemudian dah kahwin, bukanlah lama-lamai. Nampak? Anak yang dididik dengan didikan yang baik, dia akan mendoakan kita. Tim kita, tim kita. Lepas tu apa dia? Okey, jadilah guru, jadilah pensyarah. Macam Abi. Abi sekarang membina tim. Anda semua adalah tim. This is all my team. You work for me. Sama ada sedar atau tak sedar, bila antum datang, walaupun dengan cara terpaksa, mungkin ya, mungkin lah. Ada yang terpaksa tak? Tak ada kat sini kelas ni datang anda kan? Oh, meriah di sebelah sana kan? Macam kenal je muka-muka itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi mau tak mau, siapa saja yang datang kemari sebenarnya, you all semua bantu aku untuk masuk syurga lebih cepat daripada antum. Macam mana? Bila Abi cakap sesuatu yang baik, antum amalkan. Antum dapat pahala tak? Dapat pahala. Abi dapat pahala tak? Dapat pahala. Okey, itu satu keadaan. Satu keadaan yang lain, bila kita ada duit, kita boleh membina tim yang lebih besar. Kita boleh latih. Contohnya kalau Abi ada duit, apa yang Abi nak buat? Antaranya ialah kita latih. Kadang-kadang dakwah. Antum yang keluar bekerja dengan Abi bukan kerana nak gaji saja, nak menyebarkan dakwah. Ambil 10 orang, train jadi pendakwah, pergi jalan pendakwah Sabah Sarawak contohnya. Nampak tak? Itu di antara contoh yang kita boleh buat. Kita boleh bina Ma'ah Ta'fiz, yang kita boleh membantu orang miskin, kita boleh bantu orang di Palestin, kita boleh bantu ramai orang yang memerlukan bantuan kita, kita boleh bantu keluarga kita. So itu adalah bila kita bantu orang akan doakan kita. Bila kita bantu orang makan, dia jadi darah daging kita. Dia darah jadi daging mereka. Setiap amalan yang mereka lakukan itu akan dapat kembali kepada kita. Pahala. Dan itu adalah tim-tim yang kita bina. Okey? Jadi sebab itulah menjadi orang jutawan ini, tapi syaratnya ialah pertamanya matlamat kena betul. Matlamat nak jadi kaya, nak jadi jutawan bukan matlamat dunia. Bukan matlamat semata-mata macam orang lain nak enjoy, nak guna pakai kereta mewah, nak rumah mewah dan sebagainya, nak enjoy terbang ke sana kemari. Contohnya, tak, matlamat kita jelas. Ya Allah, aku nak jadi jutawan, aku nak jadi hartawan. Ya Allah, aku nak bantu agamamu, ya Allah. Aku nak bantu masyarakat yang perlukan bantuan aku, ya Allah. Aku nak jadi jutawan macam Ar-Rahman bin Auf, ya Allah. Itu kehendak kita. Artinya kita kaya bukan untuk diri sendiri, tapi kaya untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Abi nak tanya, masa bencana tsunami yang berlaku beberapa tahun yang lepas, siapa yang ada hantar duit dekat Aceh? Ada tak? Mungkin ada lah, tapi yang mengaku lah. Ha, ada insyaAllah. Ada $1,000,000 tak? Ada tak? Ada yang hantar $1,000,000? Tak ada. ₹1,000,000 ada? Mungkin ada lah kot ₹1,000,000. Baik. Kita ada. Siapa yang kenal Michael Schumacher? Kenal kan? Michael Schumacher semasa berlakunya bencana alam, bencana apa nama ni, tsunami di Aceh, dia menghantar $1,000,000 membantu orang yang susah di sana. Kita berapa banyak kita di rumah? $10,000, alhamdulillah dah besar sangat tu. Kita tak nak doa betul. Tapi dari sudut pahala, mana lebih besar doa dengan bagi duit? Duit lagi besar kan? Lebih dapat membantu orang kan? Dapat mengubah kehidupan mereka kan? Berbanding doa. Sebab itulah bila kita cerita pasal jadi jutawan, jangan fikir jutawan. Sebab itulah kalau kita kaitkan dengan nakli-akli, so maknanya kita nak balance antara dunia dan akhirat. Kita nak jadi jutawan kerana kita nak bantu orang, kita nak berikan kesenangan kepada orang, kita nak selesaikan masalah orang. Ya, Abi kalau ada ni dalam planning, kalau Abi jadi jutawan, Abi nak buat apa? Dekat USIN, Abi nak bentuk satu macam student kitchen. Student kitchen yang punya Abi plan, ha? Kalau Abi jadi jutawan, dan kita sama-sama fikir, ya? Mudah-mudahan jadi reality. Jadi student kitchen, Abi supply barang makanan, ayam, apa nama ni, daging, segala-galanya. Student masak kat situ dan supply kepada pelajar yang perlukan bantuan, sebagai contoh. Tidak kebaikan ini? So siapa yang boleh buat ini? Orang yang ada duit dan orang yang jelas matlamat nak jadi kaya itu jelas daripada awal, daripada permulaannya sampai akhirnya jelas. Ya, dia kaya bukan nak mencari dunia, kemewahan dunia, tapi dia nak mencari akhirat. So bagus tak? Okey, bagus. Dan kaya ini sebenarnya adalah merupakan satu arahan daripada Allah.
المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Nabi sebut orang mukmin yang kuat lebih dikasihi oleh Allah SWT daripada mukmin yang daif. Kuat dari sudut mana? Kuat dari sudut anggotanya, kuat dari sudut kesihatannya, kuat dari sudut ekonominya, kuat dari segala-galanya sudut. Kita hari ini, kenapa kita berada dalam negara yang memang majoritinya kita orang Islam, orang Melayu, tapi kita ditindas, seolahnya ditindas oleh orang-orang lain yang mengawal ekonomi kita. Bayangkan macam mana kalau China, contohnya bukan rasis China dikontrol ekonomi betul. Bayangkan kalau China cuti sebulan, tutup supermarket, apa jadi pada orang Melayu? Masalah besar, tak jumpa jadi beras. Nampak tak? So, sebab itulah, atas asas ini, maka kita perlu menjadi jutawan. Ya, jutawan bukan satu pilihan, dia satu kewajipan bagi Abi. Ya, kena dan wajib berusaha kepada itu supaya kita menjadi umat-umat yang kuat. Islam perlukan bantuan daripada antum. Islam bukan hanya keluar berdakwah, bercakap. Ha? Sebelum bercakap, kita kena bagi makan orang dulu. Kalau orang lapar, orang tak terima Islam. Sebab itulah yang dibuat oleh misioneri Kristian dan sebagainya. Mereka pergi ke dalam-dalam pengalaman, dia bagi bantuan, bagi makan, lepas tu baru boleh berdakwah. Kita pergi dakwah kosong, cakap kosong, orang tak boleh terima. Ya, sebab tu nampak jelas anak-anak, maknanya kalau kita nak jadi jutawan, matlamat kita bukan hanya matlamat dunia, tapi matlamat dunia dan juga akhirat. Wallah a'lam. Yes. Okay, baik, terima kasih Abi. So, mahasiswa aku je tahu. Mana? Selo. Mahasiswa aku je tahu. Sekali lagi, mahasiswa aku je tahu. Okay, baik, terima kasih Abi. Betul lah dikatakan tu. Kita nak masuk syurga ni secara beramai-ramai. Kita nak masuk kita seorang. So, apa aspek yang kita buat ini akan dipandang oleh orang. Kita nak berdakwah tentang politik, kita nak berdakwah tentang ekonomi, walhal kita tak pakar babak tu. Kita tak ada aset-aset yang kita boleh bawa nak tunjukkan bahawa wow, inilah Islam sebenarnya. So, apa matlamat sebagai Muslim yang saya boleh kupas tadi adalah kita mengejar dunia dan akhirat dengan meletakkan apa? Tujuan kita yang pertama akhirat dulu, baru dunia itu datang. Betul tak? Baik. Soalan seterusnya. Dalam buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan tu, boleh tak Abi kupas sedikit apa pengalaman Nabi lah sepanjang bergelar orang yang berkejaya di samping membuat bisnes sikit. So apa halangan-halangan yang kita boleh ambil itibar? Okey, terima kasih Abi. Kalau nak cerita pasal penglibatan dengan bisnes ni, memang Masya Allah, daripada sejak Abi muda sampai sekarang pun bisnes tak putus-putus. Sebab tak bisa disebut, satu perkara yang penting juga yang untuk kita berjaya dalam bisnes, you have to make your punya dream dia big lah, big dream. Walaupun kita tak capai, kita akan terus berusaha. Jadi bagi Abi, business is my passion. Yeah. Then teaching is my hobby. Teaching is my hobby. Abi tulis dalam buku. Passion maksud apa dia? Passion ni maknanya kita, di mana kita pergi, kita berfikir tentang dia. Maksudnya dia sebati dalam diri kita. Di mana saja Abi pergi, Abi akan pergi. Macam mana nak buat bisnes? Macam mana nak promote buku? Macam mana nak cari peluang bisnes? Macam mana nak cari klien baru? Itu yang sentiasa aku fikir. Tapi untuk hobi, mengajar, Abi tak, sekarang Abi tak perlu fikir masalah mengajar. Okey, Abi dah mengajar lebih 50 tahun. Okey, boleh katakan kalau fiqh jenayah tu hampir bukan semualah, banyak dalam kepala. So pergi pun boleh semak-semak, tak perlu fikir sangat pun. Yang penting tunaikan matlamat kita, tunaikan tanggungjawab kita dengan sebaiknya, mengajar dengan sebaiknya, buat perbaikan yang sebaiknya. Tapi passion ni, you always thinking about it. Setiap semua fikir, macam mana? Disebati dalam kehidupan kita. Jadi Abi pun mula bisnes sejak umur antum belum lahir lagi. Ya, tahun Abi grad 19, maknanya habis dapat PhD 1996. PhD 1996, antum Abi berapa umur? Dah bukan sekarang, 1996. Dah wujud belum? Belum wujud di dunia. Abi dah mula bisnes. Dah ada? 96? Berapa umur? Tak, 19... Sorry, asal 96 pula. 19... Okey, 19... Nah, 19... Sorry, semulis. 84... 96 dah ada? Dah ada, kan? Okey, berapa umur masa tu?
Setahun? Haa, ada dah alhamdulillah ya, umur setahun dari masa tu kan. Baik, Abi dah mula bisnes masa tu. Umur antum setahun, Abi dah mula buat bisnes. Macam-macam bisnes yang Abi buat. Dan kebanyakan bisnes yang Abi buat, sebenarnya ramai orang yang buat dalam bisnes yang sama boleh jadi jutawan. Dan ramai jadi jutawan. Tapi apa sebab punca kita gagal? Kerana kita tak tahan lasak. Kita tak sabar. Kita buat nak cepat. Ramai orang bisnes macam tu. Bila orang tengok orang kaya, oh, bisnes kan? Excited. Nampak orang kan dah kaya. Sama pelajar dah kaya. Dia nampak excited, dia mula nak buat bisnes. Excited sebab excited dia nak buat bisnes. Orang mula lah cari duit, bawang duit, macam-macam apa nama ni, perniagaan yang dia buat. Tapi dia tak tahu apa yang dah orang lalu sebelum dia berjaya. Ini masalah dia. Masalah kita tengok orang dah berjaya, tapi macam mana dia berjaya kita tak nampak. Apa kesusahan-kesusahan yang dia terpaksa dia lalu, kita tak nampak. Abi pernah membuat perniagaan dalam online, online. Sebab sekarang ni peluang untuk berniaga sebenarnya banyak, buat bisnes online. Jadi bila buat bisnes, kita rasa give up. Sebulan kita promote dekat online, tak ada orang beli. 2 bulan tak ada orang beli. 3 bulan tak ada orang beli. 5 bulan, 6 bulan pun tak ada orang beli. Tapi agak-agak apa antum punya perasaan? Orang promote, ramai orang beli, PM. Kita hantar-hantar, seorang PM tak ada. Kalau PM ngaji, telefon ke, bagi duit tak tahan sikit kan? Ni PM tak ada. Tak ada PM masuk. So, apa yang patut kita buat? Adakah kita harus berhenti? Atau teruskan? Tak boleh. Orang berniaga tak boleh berhenti. Sebab itulah bila Abi pergi kursus entrepreneurship dalam apa nama ni, education, dia kata, you need to think as entrepreneur. Berfikir sebagai orang usahawan. Walaupun pelajar, walaupun kita tak buat bisnes, berfikir cara usahawan. Macam mana orang usahawan berfikir? Dia berfikir kalau dia berniaga mesti nak untung. They are result oriented. Artinya dalam masa kita belajar pun, kalau kita fikir macam mana orang bisnes berfikir nak untung, nak berjaya besar, maka kita applykan sikap dan sifat yang sama sebagai pelajar, kita juga akan berjaya dengan lebih cemerlang. Jadi orang yang berjaya dalam perniagaan, dia bukan hanya sekadar masuk bisnes tanpa berfikir. Dia kena buat planning yang proper. Dia kena tahu berapa wang yang perlu ada, modal pusingan berapa. Dan dia tahu selok-belok perniagaan. Dia kena buat kajian banyak. Dia kena tanya orang tu, kena belajar, dan kena buat research dan sebagainya. Itu keadaan. Tapi ramai orang terjun bisnes kerana excited. Ajak kawan pajak, jom bisnes. Jom kita masuk, kemudian bila tengok payah, I lompat bisnes lain pula. Habis pernah terlibat dalam beberapa bisnes MLM. Walaupun ada dekat sini orang kempen lawan MLM, hapuskan MLM daripada resim, ada tak? Ada kempen tak? Ada. Okey, kenapa itu berlaku? Kerana mereka tidak faham apa konsep MLM. Tak apa, konsep MLM ni aku cerita kemudian lah. Nanti mungkin sesi yang lain. Tapi MLM, ramai orang jadi jutawan. Okey, so Abi pernah terlibat dan pernah pergi ke Sabah. Seluruh Sabah Abi pusing, 6 bulan. Seluruh Sabah pusing cari klien, cari tim untuk buat bisnes. Macam-macam pengalaman. Dan Abi sanggup, Abi sanggup cerita pengalaman bisnes. Abi sanggup bila hari, bila kita buat flyers, pergi contohnya kat kedai-kedai makan, duduk, keluar, ambil flyers, bagi, bang, flyers bang, okey bang. Abi sanggup berjalan dari tengah-tengah panas, kereta yang parking tu, ambil flyers, letak, cari pelanggan. Okey. Hari Minggu, bawa beg James Bond tu dulu-dulu. Berhenti ketuk rumah orang. Bang, produk bang, bagi tahu. Dulu pernah terlibat dengan Syakli dan beberapa jenis bisnes yang lain. So nak ceritanya, kesungguhan yang kita buat tu memang luar biasa. Tapi kita tak tahan rasa. Artinya kita cepat, kita kopoh, kita nak cepat dapat result. Orang buat 2 tahun, kita buat 2 bulan dah give up. So kita takkan berjaya. So masalah orang yang gagal dalam perniagaan bukan masalah perniagaan. Kalau orang yang terlibat dalam LM, sebagai contoh, bukan masalah plan, bukan masalah produk, bukan masalah company, masalah diri sendiri. Kita yang tak kuat. Mana-mana bisnes yang Abi masuk, sebenarnya semua orang boleh, ramai orang jadi jutawan. Abi pernah terlibat dalam MLM dengan Shakli 3 kali, Amway 4 kali. Nak cerita Dan yang terbaru apa, Forever Living, For Life, macam-macam Abi masuk.
Tapi semuanya tak tahan. Sampai sekat jalan berhenti, sekat jalan berhenti. Masalah bukan bukan bisnes, bukan apa nama ni produk dan sebagainya, tapi masalah kita. Kita tak sabar. Orang yang buat konsisten ni, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, memang income dia mencecah lima angka dan sebagainya. So masalah kalau berdasarkan pada sedikit pengalaman perniagaan, tapi maknanya antara sebab yang gagal adalah kerana kurang daya tahan. Ya. Kemudian bisnes yang Abi sekarang yang Abi terlibat sekarang penerbitan buku lah. Abi tulis buku dan Abi terbitkan sendiri. 6 publication is my company. Okay, so ada lagi beberapa company yang lain yang selain daripada take control sikit, yang ada kat FSU, kemudian ada sedikit printing, semua-semua bisnes, you know, benda-benda yang begitu. Sebenarnya, dia sebenarnya tak perlu besar ketika bisnes. Dan start dengan kecil dan dikatakan berkembang seterusnya. So, pengalaman bisnes itulah. Tapi, Abi kongsikan dalam buku, bukan kejayaan, ya, anak-anak. Bukan kejayaan, tapi kegagalan. Apa punca Abi gagal, antum boleh elak daripada benda-benda yang menyebabkan Abi gagal. So insyaAllah antum akan lebih berjaya, insyaAllah. Okay, baik, saya Abi. Okay. Saya jelas, apa yang penting adalah kita belajar daripada pengalaman. So kita ada Abi di sini berkongsi tentang pengalaman. Bagaimana Abi start bisnes, kemudian gagal. Kita dalam hidup ni, kita ada turun dan naik, betul tak? Hidup ibarat roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Tetapi apa yang mengajar kita sebenarnya adalah pengalaman. Maka saya rasa jelas bagaimana kita nak jadi jutawan itu adalah bagaimana kita belajar daripada kesilapan ataupun pengalaman yang kita lalui sebelum kita menggelar seorang yang berjaya. Okey, baik. Saya terus kepada soalan yang keempat. Sebenarnya ada tiga soalan saja malam ni. Tapi ada apa? Kita terus kepada soalan keempat. Okay, B. Kalau tengok balik kita dah belajar tentang pengalaman. The past, kita dah belajar the past. Dan sebenarnya adalah bagaimana kita nak belajar sekarang lah. So in the next future atau mustakbal ni, apa yang perlu kita buat sebagai peranan mahasiswa khususnya, kita nak jadi jutawan dengan masa yang dah tak lama, 8 tahun, possible atau tak possible? Okay, terima kasih Abi. Nothing is impossible in this world. Okay, kita kena percaya tidak ada yang mustahil dalam dunia ini. Kalau betul-betul antum serius, sebenarnya boleh berlaku. Dia boleh berlaku sebab yang pertama yang perlu letak ialah antum kena set minda dulu. Pemikiran kita kena set dengan cara yang betul. Berfikir secara jutawan. Orang jutawan fikir macam mana. So antum mula dari sekarang, antara step yang perlu dibuat ialah mencari ilmu sebanyak mungkin. Belajar macam mana sifat-sifat orang jutawan. Sebab satu benda yang Abi nak kongsi dekat sini, kalau check semua, Abi dah berbincang banyak duduk dengan orang yang nak berjaya dan jadi jutawan. Dan memang mereka amat bersetuju. Perkara pertama yang perlu diperbaiki adalah sikap diri kita tentang keadaan, seperti mana yang Hakim sebut tadi, managing your success. Kadang-kadang kita ada duit dan kita tak tahu nak manage macam mana. Okay? Seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, perkara pertama kalau antum nak jadi jutawan, yang wajib dan mesti dilakukan, kontrol nafsu belanja. Again, itu adalah asas. Habis letakkan dia sebagai rukun yang pertama orang nak jadi jutawan, wajib kawal nafsu belanja. Kalau antum tak dapat kawal nafsu belanja, dapat sebanyak mana pun akan antum akan habiskan, dan sampai bila-bila antum kena kerja. Itu yang paling penting pemahaman. Sebab begini, selain daripada itu, ilmu lah yang penting. Paling penting di antara perkara yang penting adalah ilmu. Kenapa? Sebagai apa contoh, semasa Abi kerja Brunei, gaji dalam RM dalam 15 tahun lepas kita beli RM12,000. Besar tak RM12,000? Kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada ilmu tentang keperluan untuk menyimpan, perlu tak menyimpan rasa-rasa ini? Apa perlu menyimpan kalau kita tak ada ilmu? Yang ada ilmu, kebanyakan orang ada duit, habiskan duit, betul? Yang tu tak payah hajar. Ada duit, berapa duit? Ada duit, berapa duit? Sebenarnya, kalau kita tak ada ilmu tentang keperluan untuk menyimpan, kita tak akan menyimpan. Nak buat simpan apa? Dapat RM2,000, belajar. Ya, habis itu balik kampung. Yang balik kampung, kan balik kampung, balik 2 hari, duduk KKL, duduk hotel pasta, naik flight, you know, business class.
habis 10,000, okey, no problem. Bulan depan dapat lagi. Habis lagi. Okey, bulan depan dapat lagi. Jadi kalau terus menerus dapat, kita dapat, kita dah rasa mewah. Pernah tak pernah pakai Mercedes Benz, pakai Pajero? Mewah. Mewah kan? Dah cukup, dah rasa amat selesa. Cuma bila kita insaf, agama orang insaf bila dah apa? Bila dah terhantuk baru tergadah orang kata. Ya. Bila api rasa boleh insaf bila kontrak tak sambung. Dekat Brunei kontrak dia 3 tahun 3 tahun. Setiap bulan dapat dah sekitar 12,000. Belanja. Tak sedar diri. Bila sedar diri bila kontrak tak sambung. Pada masa itulah baru kita subhanallah. Masya-Allah, astagfirullah. Barulah insaf. Ya. Ya, sebab itulah ilmu penting. Ya. Abi tak tahu apa-apa tentang ilmu pasal pelaburan, tak tahu apa benda. Bila dah habis dah hujung-hujung, barulah terbaca buku Robert Kiyosaki tu, Rich Dad Poor Dad. Dia kata, orang tak kaya, ada beberapa sebab. Yang pertamanya, kerana dia tidak dapat kawal nafsu belanja. Memang betul. Ya Allah. Apa yang berlaku Abi buat? Lepas dapat tahu, dapat baca, dapat ilmu tu, terus amalkan. Pakai masjid, jual masjid, beli Honda Accord yang buruk-buruk. Pajero, jual Pajero, beli kancil. Jiwa pada masa itu, tapi dah terlewat. Dan sebab tu habis pun dalam buku, kalau sekiranya kita boleh elakkan melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, elakkan. Kalau boleh elak. Sebab bila kita buat satu kesilapan dalam kehidupan kita, it takes years and years to rectify. Dia akan mengambil masa yang terlalu panjang untuk memperbaikinya sampai sekarang. Abi tunggu lagi peluang untuk balik kerja di Brunei. Sebab Brunei jumlah gajinya sangat bagus. Tak kata tak ada tax. Barang-barang banyak benda-benda yang murah di sana. Ya? Abi tunggu lagi peluang yang telah datang 15 tahun lepas tapi Abi lepaskan peluang tersebut. Ya? Tak datang dah peluang tu. Sebab itulah peluang yang ada di tangan antum, jangan lepaskan. Ya? Jangan lepaskan. Jadi kena plan dengan awal. Okey. Dia start with the dream. Untuk kita berjaya, kena ada dream yang jelas. Okey? Tapi buat contoh mudah. Antum tak akan berada di sini kalau tak ada dream untuk berada di sini. Dream artinya antum dah bayang sebelum sampai dia dah bayang duduk dalam dewan. Sebelum sampai dia datang. Sama juga dalam keadaan apa yang kita nak buat, kita kena ada selalu dream. Dalam konsep apa nama ni yang di tapi di konsep barat lah. Ya. Yeah? Dia ada dipanggil law of attraction. Siapa pernah dengar law of attraction? Biasa dengar kan? Benda yang kita ulang-ulang sebut-sebut dia akan menjadi kenyataan. Aku buat satu contoh kisah yang menarik, aku baca buku motivasi. Dia cerita pasal seorang wanita ni, dia bercerai. Ya, dia bekerja dekat bank, dia bercerai. Ini the importance of dream. Eh? Jadi bila dia bercerai, so dia dah berazam, dia kata tak mau kahwin lagi dah. Sebab dia kata husband dia sangat buruk, bukan buruk rupa. Rupanya sangat buruk, memang tak ada caring langsung ke macam gila. Caring dan loving insyaAllah. Eh? Okay. Dan memang tak ada, memang dia benci sangat dengan suami dia dan dia berjanji, bersumpah tak akan kahwin lagi selama-lamanya. Satu ketika dia ajak kawan-kawan dia pergi macam camping lah. Duduk-duduk, ni sama-sama single mother semua. Kan? Pergi-pergi bora-bora cerita, kau nak kahwin lagi tak? Tanyalah nombor lah. Sebab dia pergi buat. Cuma gini lah. Cuma dia kata, kalau aku dapat suami yang macam ini, aku akan kahwin. Okay, dia buat apa? Dia pun list down. Dia cuba nak payahkan supaya dia tak kahwin. Dia tulis lah. Mestilah yang handsome sangat-sangat, yang baik hati, yang pemurah, yang segala-galanya. Lepas tu dia nak payahkan lagi apa dia? Dia tulis yang last kali, aku nak suami aku mesti ada private jet. Payah tak nak cari orang yang suami yang ada private jet? Payah weh. Payah. Tapi dia buatlah. Dia buat dan dia kata, oh, this is my dream. Kalau ada, aku kahwin. Kalau tak, biarlah aku menjaga sampai seumur hidup, kata dia. Okay? Kamu dah lepas camping apa semua, dia balik. Kan? Dia balik, dia bekerja. Dia dekat-dekat bank. Dan satu ketika ada seorang lelaki datang. Macam biasa customer dia datang. Tapi customer ni datang borak-borak dengan dia. Kemudian nak dipendekkan cerita, jatuh hati. Dan akhirnya dia buat keputusan untuk kahwin. Ini pendeklah kalau nak cerita dia punya romantik-romantik, dia punya itu panjang ini. Ya? Kemudian dia pun kahwin. Dan lelaki ni tak beritahu siapa dia. Ya? So dia boleh kahwin. Dia pun bila hari perkahwinan tu, lelaki ni suruh jemput perempuan ni. Ya? So dia hantar satu limousine yang besar, yang panjang tu.
Jadi perempuan itu terkejut besar lah. Awak istilahkan terkejut buruk. Terkejut. Oi, whose car is this? Dia kata, this is my father's car. Dia kata, mana pun buka kereta dia, tadi father's car. So, di mana ya? Naik-naik pergi itu dia. Pergi sampai ke rumah. Rumah tempat istana lah, besar. Sangat besar rumahnya. Perempuan itu lagi terkejut. Oh, dia kata, seolah kita akan cakap, inilah rumah-rumah yang ada. So, dia pun, okay lah, program semua sekali, dah wedding dah siap semua sekali. And then, dia punya ayah dia, ya, ayah dia tanya pada anak dia tadi, yang lelaki dan juga yang perempuan tu, lepas dia dah makan-makan semua. Dia tanya, sama ada mereka nak pergi, ada plan tak nak apa nama ni, ada plan tak nak pergi apa honeymoon. Sebab dia kata, dia punya private jet ada kat belakang rumah. Okay. You can imagine how rich he is. Mana dia punya family sangat-sangat kaya. So ini cerita pasal dream, ha? Ini pasal dream. Benda yang dream ni, kalau ikut yang western punya approach, dia kata itu adalah apa namanya, law of attraction. Bagi kita itu adalah doa. Anda tak percaya, kalau nak sesuatu, tulis setiap hari, letak di hadapan, ya? Di mana-mana saja, aku daripada sini, kalau antum betul-betul serius nak jadi jutawan, in 10 years time atau 10-20 tahun, sebut tarikh bulan, hari bulan. Mungkin your next umur apa nama ni, sekarang 10 tahun daripada sekarang, umur katalah 30 tahun lagi kita kata kan. Okey, untuk pas ni berapa hari bulan? Akhirnya berapa bulan? Tarikh lain 2/7 tahun 2028 aku adalah seorang jutawan. Tulis setiap hari. Tak, sebab bila kita tulis, maknanya ini adalah merupakan doa, harapan kita. Okey, kita buat contoh simple, anak-anak. Pernah tak pergi minta duit dengan ayah? Ada tak ayah tak bagi? Tak pernah bagi, tak pernah tak bagi. Bagi sama. Sebab minta sikit, cuma minta banyak. And, kalau balik, sambil-sambil jalan-jalan, kan? Jalan, ayah nak duit contohnya. Ayah bagi duit tak? Dia kata, alah anak aku ni main-main je, kan? Tapi kalau pergi merayu-rayu ni, ya Allah, ya Allah. Ayah, kan? Saya memang nak duit ayah. Nangis-nangis, merayu-rayu. Bukan sekali-sekali, dua kali, tiga kali. Hari-hari merayu-rayu dengan ayah, nangis-nangis. Berkoli-koli atas, balik besar-besar macam ni, koli-koli atas jalan. Mana punya nak, ayah-ayah bagi tak duit. Walaupun ayah tu sebenarnya tak ada duit. Ayah akan cari jalan macam mana dapat duit. Sebab apa? Kesian tengok anak dia yang begitu merayu-rayu nak minta duit. Sebab dia nampak keperluan itu. Sebab kita dengan Allah sama sebenarnya. Allah akan bagi kalau kita serius ni. Alhamdulillah, baca doa ni, baca doa. SMS, WhatsApp, baca doa ni. Khutubah, sempat khutubah. Sama-sama khutubah dekat WhatsApp. Tak tahu lah, mungkin dia buat catatan kot. Tazkirah waktu khutubah Jumaat. Ramai, kalau pergi kat Masjid Husim tu, selalu ramai orang berkhutubah dengan WhatsApp dia dengan sebagainya. Masa khutubah. So macam mana tuan nak makbul doa? So kita minta. So law matter, kita nak satu benda, kita minta. Abi masa-masa abi muda-muda, masa sekolah menengah lagi, abi dah set dalam kepala, aku mesti buat PhD. Umur macam bukan perkara-perkara ni, muda lagi, masa sekolah menengah, aku mesti buat PhD. That's what it was, my dream. Aku mesti buat PhD. Nampak tak? The power of dream sangat penting. Sebab bila kita ada dream, kita ada benda yang nak kita nak capai, dan kita akan berusaha ke arah mencapainya. Kalau tak ada dream, okey, antum, okey, result apa? Result apa? Agimi, result apa? Result nak untuk final year? Okey, untuk final, untuk overall result berapa nak? Pointer. Pointer, ha? Nak perfect. Ada matlamat. Ada orang tak kisah pun. Masuk lagi kelas, exam, habis. Okay, alhamdulillah, dapat D, alhamdulillah. Syukur, dapat D. Kan? So, kita tak ada dream. Kita kena dream yang kuat. Bila kita ada dream yang strong, dream yang antum sentiasa visualize it, nampak betul nak jadi jutawan, antum kena belajar. Apa step-step yang perlu dilakukan satu demi satu? Belajar tentang bisnes, belajar tentang macam mana kaedah marketing, belajar kaedah macam mana nak push orang, macam mana nak buat FBX contohnya dengan AdWords-nya, apa benda, segala macam benda-benda yang boleh menjadikan kita berjaya dalam perniagaan kita. So kena buat daripada sekarang. Jangan start dengan red. Sekarang anda kena mulakan. Sekarang, hari ini, malam ni kena dah mula. Go and deep deeper. Deep deeper. Go and find information.
dapatkan maklumat macam mana orang berjaya, boleh berjaya dan apa sifat-sifat yang perlu ada, dan tanamkan sifat itu, insyaAllah antum juga boleh menjadi jutawan, insyaAllah. Terima kasih Habib. So secara kesimpulan, apa yang Habib cakap dalam ni adalah the rule of any law adalah jangan berbelanja ikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, rosak kita, rosak plan kita. Sebab kita dah tak lama ni nak kerja 30 tahun ni, dalam 4 tahun je. So kalau kita tak fokus on apa yang kita perlu jaga nafsu, perbelanjaan khususnya, maka rosak plan kita nak jadi jutawan sebelum 30 tahun. So mahasiswa, aku jutawan. Mahasiswa, aku jutawan. Okay, baik. Sekarang saya rasa cukup untuk kita kupas pada malam ini. So lagi nak nampak apa yang kita perlu bincang pada malam ini adalah kita perlu buka kepada soalan, betul tak? So malam ini kita akan buka kepada soalan untuk ditanya oleh hadirin. Dua muslimin, dua muslimat, boleh? So siapa yang bertanya itu akan dijanjikan mendapat hadiah lah. So saya buka kepada audiens nak tanya kepada Abi kita pada malam ini. Okey, boleh insyaAllah. Assalamualaikum. Asia. Asia, okey Asia. Seterusnya kita kumpul soalan baru kita jawab, boleh? Boleh. Okey. So untuk maklumat ni, sesiapa yang bertanya pada malam ini akan diberikan hadiah buku. Kenapa saya tidak jadi tahu? Okey. Untuk muslimat dah habis, kita pergi kepada muslimin. Dua soalan sahaja. Okey, baik. So soalan terakhir untuk malam ini. Okey. Dalam masa yang terdekat ni lah.
ni dan sekarang ni saya punya kos-kos architecture dan masa yang saya ada sangat bad dan susah untuk dikawal. Jadi saya nak tanya Abi, macam mana saya boleh buatkan duit meja untuk saya? Di mana yang suka Abi duduk macam ni tapi duit still masuk. Okey, baik, terima kasih yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. So nanti yang mana tu buku dah dapat. So sebelum kita bagi Abi jawab, sekali lagi, mahasiswa aku jawab. Tiga kali eh. Mahasiswa aku jawab. Muslimin saja. Mahasiswa aku jawab. Musliman. Mahasiswa aku jawab. Okey, baik. Dipersilakan Abi. Okey. Okey, alhamdulillah ha, kepada anak-anak yang bertanya tadi. Okey, yang pertamanya Asia dia. Asia bertanya tentang macam mana nak dibuatkan dengan bisnes dalam keadaan kesibukan ya, how to manage time lah. Okey. Kadang-kadang masalah kita ni, kita suka mencari alasan untuk tidak melakukannya. Okay, bila Abi tanya dalam kelas, ramai kelas-kelas yang Abi tanya, banyak student kata, kenapa tak involve dengan bisnes? Dia kata, tak ada masa. Okay, Abi nak test satu benda je. Okay. Asia, kita tanya Asia. Asia suka main WhatsApp tak? Suka pegang telefon tak? Okay, satu hari agak-agak berapa jam pegang telefon? Average lah, ada 2 jam, 3 jam. Ha? 2 jam. Okey, fine. 2 jam tu dah cukup bagus eh. Ada orang 20 jam. Eh? Okey. 2 jam tu solid 2 jam eh. Okey, Abi nak cerita sebenarnya 2 jam itu boleh di convert menjadi duit. Okey. Instead of you ambil gambar, banyak orang suka selfie kan? Suka selfie dia makan. Selfie. Dia makan. Dia post kono ramai. Bagi minta lah sikit ada orang sebut kan. Dia sombongnya. Dia layan itu je. Layan itu pun 2 hari. Okey, masuk duit tak? Tak masuk apa benda pun. Cuba antum convert. Ambil satu produk. Okey, ambil contoh lah. Bukan nak promote buku eh. Antum ambil buku Abi. Okey. Promote setiap hari. Satu buku Abi bagi RM15. Buku Abi harga RM30. Antum jual, promote hari-hari. Satu orang beli, antum dapat RM30. Kalau antum promote setiap hari, agak-agak sebulan ada tak orang beli? Yeah. InsyaAllah akan ada orang beli. Dapat berapa ringgit dapat satu? RM15. Mana ada untung ni pada tag ambil gambar ambil sana? Lupa hidung pun nampak kadang-kadang. Dan selfie. Contoh, dapat apa? Tak dapat apa? So maksudnya kadang-kadang, bukan kita tak ada masa, tapi kita gunakan masa pada benda yang tak menguntungkan kita. Tak boleh menghambangkan bisnes. Kalau antum promo setiap hari, insya Allah. Tapi buat contoh simple eh. Dalam promotion, ya, yeah, barang tak bagus pun, kalau dipromo setiap hari, akan ada orang beli. Kalau barang bagus, tak promo, tak ada orang nak beli. Tapi buat contoh mudah. Satu company, dia jual tak kambing. Contoh tak kambing. Tapi dia tak cerita lah, dia punya itu tak kambing. Dia ambil tai kambing, dia spray, dia letak dalam bungkus cantik sangat. Dia punya presentation sangat bagus dengan warna goldnya. Dan dia kata, okay, ini instant aura. Jadi instant aura. Jual dengan harga RM500. Okay. Anti-stress. Instant anti-stress. Tak betul pun. Tapi di promote hari-hari dekat Facebook. Buka yang nampak anti-stress. Ramai tak orang stress? Orang stress ramai yang ada duit tak? RM500 is too cheap. Kalau boleh instant dapat produk testimoni, kalau berbohong produk testimoni. Ada orang beli tak? Hari yang keluar, confirm ada orang beli. Nampak tak? Dia punya power of, dia punya promotion. Sebab itulah bila dia pergi ke satu program dibuat oleh Irfan Khairi. Pernah dengar kan? Seorang jutawan yang hebat internet antara orang Melayu lah. Dia kata untuk berjaya dalam internet business ada 3 benda. Yeah. Pertama promotion, yang kedua promotion, yang ketiga promotion.
Ya, apa benda pun kalau kita promote berterusan, akan ada orang beli. Jangan give up. Macam saya sebut, mula-mula buat bisnes 6 bulan tak ada orang nak beli pun barang. Tapi terus buat, terus buat, terus buat. Kenapa? Simple je. Aku buat contoh mudah. Kalau kita buat internet marketing. Ya. Contoh Hakimi. This is real case. Dia minta dengan Abi, dia datang. Okey, ataupun dia, Abi tak kenal dia. Kenal melalui internet tapi nampak very genuine. Dia minta Abi RM100. Dia hantar dengan itu dan Abi percaya dan dia ada kawan-kawan yang kenal. Contohnya kawan-kawan student Abi kenal dengan dia dan kata, oh ni betul, ni genuine case. Dia minta RM100 pada Abi. Genuine case, RM100 Abi bagi tak? InsyaAllah boleh bagi kalau ada duit. Satu case lagi, penipu. Dia minta RM1 je. Dia minta RM1 bila Abi cek-cek, nampak sangat penipu. Tapi nak RM1 je. Yang mana Abi bagi? Yang RM1 ke yang RM100? RM100. Sebab apa? Orang tak akan beli daripada kita kecuali dia trust us. So nak gain the trust, it takes time. Kalau kita post lagi, kecuali kawan-kawan kita yang kenal, dia akan beli kalau dia memang dia nak. Tapi kalau orang yang tak kenal, dia akan masa lama untuk kita, dia kenal kita. Dia akan tengok kita, dia akan tengok background kita, dia akan check sana, check sini. Ada tak testimony, ada tak kawan-kawan yang dikenal, link-link dengan dia, ada tak orang recommend. Baru orang akan beli. So convert. Ya, masa antum yang ada tu, yang benda-benda yang tidak berfaedah, convert kepada apa? Kepada satu benda yang berfaedah, yang boleh menjana income, dan insyaAllah antum akan ada masa. InsyaAllah. So dia gini, kalau Abi belajar, masa Abi ni share sikit lah, macam sebab antum cerita ramai, ada 2-3 soalan juga sama, yang berkaitan dengan how to manage your time. Basically dia macam ni. Dia Abi boleh nak kongsi dengan anak-anak. Abi bukan orang cerdik ya. Abi tidak cerdik. Dan Abi boleh buktikan Abi bukan orang cerdik. Macam antum semua. Antum semua brilliant. Ya, hebat-hebat ya. Abi tak cerdik, Abi boleh buktikan. Kenapa Abi kata Abi tak cerdik? Sebab semasa masa SRP tingkatan 3, Abi fail. Sekarang dia panggil apa? Sekarang PT3 kan? Lepas 10 tahun boleh dia panggil? PMR kan? Antum ambil PMR kan? Ambil PMR. Abi fail. Sebab apa? Sebab matematik. Ambil 2 kali. Tahu ke dia? Fail sebab matematik. Okay? Lepas tu sebab sekolah agama, okay. Lulus alhamdulillah, naik dekat 4. Ulang lagi SRP sekali lagi. Alhamdulillah lulus. Dapat kacamata 8. Masa tu 8 lulus. Alhamdulillah. SPM. SPM dapat grade 2 je. SPM grade 2 je. Tapi kenapa boleh buat PhD? Kerana Abi sedar diri. Ramai hari ini pelajar-pelajar tak sedar diri. Kita mahu lah, bukan antum lah. Antum sudah datang, sedar diri tu. Kalau tak sedar diri, tak sedar diri tak datang ni. Kalau kecuali terpaksa kan. Okay. Jadi, ramai orang yang tak sedar diri, dia dah ada lemah. Tak ada cerdik sangat. Malas pula tu. Boleh berjaya? Dengan cemerlang tak mungkin berjaya. Ramai orang yang cerdik, brilliant, tapi pemalas juga, tak boleh pergi jauh. Abi tak cerdik, tapi Abi memang rajin. So, kalau orang belajar cuma 2-3 jam, Abi mungkin belajar 5-6-7 jam satu hari. Orang tidur, Abi belum tidur. Orang pergi main, Abi tak main. That's how you manage your time. You have to find out. Kena cari, mana masa-masa yang kosong, ambil, tarik. Kena manage. Jangan ikut orang. Orang masukkan, memang masukkan tu bagus, penting. Tapi tengok kemampuan kita. Tengok masa kita macam mana. Dan kita kena tahu macam mana nak manage time. Ya? Kalau katakan kita boleh spend 2 jam untuk apa internet, dia boleh dapat benda, artinya gunakan benda itu untuk kita convert. Ya? Untuk menjadi sumber kepada pendapatan kita. Ya? InsyaAllah. Ya, harap boleh menjawab atau jawab. Nanti kita buat sesi yang lain juga, InsyaAllah. Ya? Baik, kemudian seterusnya. Soalan tadi daripada, okey satu lagi tentang halal haram ya. Okey halal haram ya. Tentang halal haram ni begini. Ini masalah juga yang dihadapi ramai daripada kita, para ustaz pun kadang-kadang dia buat silap juga. Ramai orang yang mudah memberi fatwa tanpa dia mengetahui asal usul dan selok-belok satu perniagaan. Ramai orang-orang yang, contoh kat USM, ramai orang-orang yang tak tahu tentang MLM, lalu menghukum MLM itu sebagai haram, lalu mengatakan MLM itu satu bisnes yang boleh merosakkan, menipu pelajar. Sebenarnya bukan, salah.
MLM adalah one of the best business. Apa cerita? Kenapa MLM business yang amat bagus? Especially business-business yang dah stabil. Contoh kami tengok, ambil contohnya contoh 4Life. Kalau anda tak biasa, pergi tengok 4Life. 4Life produk dia, dia panggil apa, satu produk yang sangat unik, eh? Yang mana produk itu memang lalu proses-proses yang sangat legit, eh? Daripada melalui scientific punya test dan sebagainya. Dan maknanya setiap tahun ada ratusan juta sale di seluruh dunia contohnya. Amat stabil. Yang menipu bukan program, bukan bisnes itu. Yang menipu adalah orangnya. Eh, jangan silap faham antara orang dengan syarikat yang melakukan MLM. MLM antara bisnes yang paling bagus sebab dia tak perlu modal yang besar. Kemudian dia tidak perlu kedai, dia tidak perlu pekerja, dia tak ada orang nak tipu kita pun. Yang tipu cuma orang yang sebelum masuk dia tipu. Dia kata, okay, you masuk ni, maknanya tak payah buat apa-apa. Saya uruskan segala-galanya untuk awak dan awak tunggu dapat duit je. Ini antara banyak benda yang berlaku. Penipuan itu bukan daripada syarikat. So, kita kena tahu selek belok dia. Maknanya kita kena buat kajian, nak masuk dalam bisnes, tengok kajian, tengok background dia, tengok orang yang terlibat, tengok dia suruh hukum hakam, tanya orang. So, untuk dapat kepastian. Sebab kita jangan mudah menghukum. Dapatkan maklumat, insyaAllah boleh dapat maklumat. Sekarang ini maklumat mudah. Carilah mana-mana tempat, Google je pun kita dapat banyak maklumat. InsyaAllah lepas dapat maklumat dan baru kita terjun dalam apa yang kita nak buat. Okay. Baik, selanjutnya soalan yang daripada siapa? Yana. Ani. Okay. Sama juga lebih kurang, kos undang-undang adalah satu kos yang payah macam mana kita nak perform dalam bisnes. Seperti mana yang disebutkan tadi lah. Dia masalah utama ialah kita tidak ada masa katanya kan. Sibuk, banyak, kos tu kos ni kan. So kita kena pandai mencari masa lah. Dan sekarang ni, seperti mana yang menjelaskan tadi, bisnes kita nak buat, tidak semestinya kita berada di tempat itu. Tapi contoh, mungkin boleh jawab sekali persoalan yang lain juga. Contoh, Abi tak ada masa nak buat bisnes, okay? Tapi Abi ada orang yang akan menjalankan bisnes, okay? Kita leverage, okay, contoh, Abi buat teko jok contohnya. Bukan Abi yang buat. Why Abi yang buat? Contoh, saya leverage. Bayarlah gaji kat dia. Bayar gaji ke? Kadang-kadang bayar kat dia rentak. Contohlah. Contoh. So, tidak semestinya kita berada di situ. So, kita kena cari partner. Contoh kalau kita buat, contoh Abi buat satu bisnes yang sangat bagus yang share, jawab sekaligus lah dengan soalan yang lain tadi. Satu bisnes yang baru yang sangat menarik Abi tengok yang pernah Abi involve tapi sebab ada masalah-masalah tentu tak dapat teruskan. Goreng pisang crispy. Pernah dengar goreng pisang crispy? Okey, Abi terlibat dengan goreng pisang crispy bukan sebagai apa nama ni franchisor lah, macam franchisee ya. Kita ambil franchise dan kos dia untuk masuk cuma dalam RM1000. Bayar RM1000 dan modal dalam sekitar RM2000 kita dah boleh mulakan bisnes. Okey. Dan kalau location-nya sangat bagus, ada orang dengan modal sebegitu, dia boleh dapat income setiap hari collection RM700 hingga RM1000 sehari. Nampak? Bisnes yang kecil-kecil, tak semestinya kita yang buat. Kita delegate. Kita mungkin leverage, cari orang yang boleh bekerja untuk kita. Okey, sebagai contoh. So, ada bisnes yang mudah, yang senang, yang bukan kadang-kadang perlu kita buat. Kita bayar upah. Dan kalau income-nya contohnya, average hari dapat RM500-700. Kalau kita punya net profit sehari boleh dapat RM200-300, why not kita upah orang bayar RM50-60 sehari? Tidak ada masalah. Ya? Yeah? Boleh. Banyak sebenarnya bisnes-bisnes. Dan satu lagi bisnes tapi lambat sikit, online business. Ya? Yeah? Jadi dropship. Tak perlu bayar modal pun. Tak ada modal pun. Dropship. Terus promo orang punya barang je. Anak Abi pernah buat dropship tapi dia di keluar malas sikit. Boleh jual sehingga 300 item per month. Okay? So sebenarnya peluang bisnes terlalu banyak. Bukan tak boleh jadi alasan. Modal sekarang bukan alasan. Abi buat buku contoh ya. Orang kata perlu buat bisnes perlu modal ya. Abi buat buku, Abi tak ada duit nak cetak. Ya. Yeah? Tapi macam mana buat? Guna keadaan other people's money, OPR, other people, OPM, other people's money. Guna duit orang untuk buat bisnes. Cetak dah siap buku, transkrip dah siap, ya, tiba-tiba manuskrip dah siap, tiba-tiba duit tak ada nak cetak. So buat dalam online, kawan-kawan, okey, siapa nak buat investment? Buku ini akan dijual dalam harga RM30, satu buku RM30 akan dijual, modal dia RM5. Modal buku tu RM5. Contohnya kan? So untung berapa? Satu buku RM25 untung. Kalau kita boleh jual 1000 buku, artinya kita untung RM25,000.
kita cetak 200 ribu. Artinya kalau untung bersih boleh dapat sekitar RM50,000 dengan modal kurang lebih dalam 12 ribu. So, habis cari duit, dalam masa 24 jam dapat orang untuk melabur. So, kita perlu modal tak? Perlu modal, tapi kadang-kadang tak. Perlu modal kita sendiri, perlu modal orang lain. Boleh. Banyak, sebab itulah kita kena belajar banyak lah. Banyak sebenarnya kena banyak belajar. Kena cari, kena rapatkan hubungan dengan orang lain yang berjaya dalam bisnes. Dan peluang-peluang bisnes itu akan datang kepada anda. Dalam bisnes, so kena start daripada awal. Bermula daripada awal. Alright. Baik, kemudian ada masa lagi kita? Boleh ya? Lebih kurang biasa ada juga menjawab beberapa soalan yang lain juga serentak tadi. Peluang-peluang bisnes, okey, apa yang buat sekarang, bisnes habis buat. Ada beberapa lah, tapi yang small yang small scale lah, yang telah pun habis sebutkan tadi. Tapi satu keadaan, satu perkara yang bagus juga kalau antum berminat-minat untuk menulis, tulislah novel ke apa benda ya. Menulis ada satu keadaan yang bagus untuk dapat apa tu, money makes money for you. Contoh macam habis sebut kalau cuma kita masalah kita nak jual buku ni ada masalah sikit sebab orang kita ni tak berapa suka membaca. Masalah sikit. Tapi kalau antum boleh jadi macam Fatah Amin, macam Nelofa, okey tak ada masalah. And keluar buku RM100,000 senang. Satu buku boleh jadi jutawan. And jual buku RM30, RM40, RM50, ada 1 juta punya followers, RM100,000 dah beli, dah beli setengah juta. And senang. Tapi bagi kita yang tidak ada nama macam habis ni, buku agak bukanlah laju sangat, tapi still boleh buat duit. Dan dia akan yang paling bagus buku disebabkan untuk boleh menulis dan terbitkan sendiri sangat bagus. Dan dia modal di sekitar RM4,000-5,000 dah boleh keluar buku sendiri. Dah boleh promote sendiri. Dan dia sangat bagus ya kalau berbanding dengan kita hantar pada publisher. Sebab publisher cuma boleh bagi sekitar 10%. Ya, tapi dalam kita kalau kita terbit sendiri kita boleh mendapat keuntungan paling kurang kalau kita hantar juga kepada distributor yang lain boleh dapat sekitar 40% keuntungan dia. So buku di antara keadaan yang bagus untuk generate income di antaranya. Kemudian yang bisnes yang kami buat itulah buku. Selain daripada itu kami juga buat bisnes-bisnes lain yang kecil-kecil macam tikocok, kemudian ada printing sikit, ada beberapa bisnes lain lah. Begitu juga lama sama-sama kami juga terlibat dalam bisnes-bisnes lain. Okey, satu benda yang kami nak saja sekarang untuk peminat yang juga boleh mencipta duit yang banyak antaranya takaful. Jadi ejen takaful sangat bagus ya. Tak perlu modal yang besar dan bila orang masuk antum dapat 35% setiap bulan dan akan bertambah. Selain daripada takaful, unit trust boleh antara benda yang sangat bagus. Dan juga macam Syekh kita Syekh Rais yang terlibat dengan banyak benda antaranya jadi ejen hartanah pun sangat bagus. Ya, jadi ejen hartanah satu rumah harga RM300,000 dapat komisen 3%. Lebih kurang RM9,000 untuk satu rumah. Tak perlu modal pun. Antum jadi ejen, pergi promote rumah je. Tunjuk rumah, orang pergi tengok dan jual RM9,000 satu rumah. Nampak tak? Dia punya peluang. Peluang banyak. Jadi sebenarnya antum boleh buat walaupun sebagai pelajar, pandai-pandai adjust masa dan antum boleh berjaya insyaAllah. Jadi anak-anak, itulah berangkat dengan semua soalan-soalan yang ditanya tadi. Itu saja yang dapat dikongsikan berdasarkan soalan-soalan yang kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu sahaja diskusi kita ataupun forum kita pada malam ini. Diharapkan apa yang kita dapat malam ini bukan tersekat di persekitaran kita sahaja. Kita share biar orang jadi jutawan macam kita semua. Boleh? Cik, macam ada jutawan okay, kita nak ilmu orang, ilmu kita ni, ilmu yang kita dapat malam ni, kita boleh tarik orang biar tak terjebak dengan gejala yang ikut nafsu sangat dan sebagainya. Kita nak ajak orang masuk syurga ni secara beramai-ramai. Okay,